Halo adik-adik di rumah, jumpa kembali bersama dengan Miss Siska. Dan selamat bergabung di ibadah online Gracia Kids kita hari ini. Wah, adik-adik di rumah, Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Serta selalu menikmati berkat dari Tuhan. Adik-adik di rumah, Miss kembali mengingatkan kepada kita semua, meskipun COVID-19 sekarang sudah mengalami penurunan, khususnya di Indonesia, tetapi kita semua harus tetap waspada ya, dengan mematuhi protokol kesehatan. Melakukan 3M, M yang pertama, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Adik-adik semua, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Miss Orna. Hore! Dan kita semua bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Christine. Jadi adik-adik yang di rumah, tetap duduk tenang, kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, enjoy and God bless! Thank you.
Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Cerita Alkitab kita hari ini adalah hidup dalam doa. Anak-anak, apakah kalian pernah berdoa untuk video game baru, sepatu keren, atau hari libur sekolah? Mengapa kalian berdoa? Atau mengapa kalian tidak berdoa? Menurut kalian, apakah Tuhan peduli dengan keinginan kita? Ketika kita ingin mengetahui jawaban atas sesuatu, kita bertanya pada ahlinya. Menurut kalian, siapakah yang ahli dalam berdoa atau dalam berbicara kepada Tuhan? Ya benar, Tuhan Yesus. Kita sangat tahu satu hal yang senang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu berbicara dengan Bapanya, Tuhan. Tuhan Yesus mempunyai kebiasaan berdoa. Dia sering menyelinap untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan sebelum orang banyak muncul untuk mendengar dia berbicara. Suatu hari, setelah Yesus meluangkan waktu untuk berdoa seperti biasa, salah satu temannya bertanya kepadanya, "Mari kita baca Alkitab, Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus tidak memberitahu teman-temannya bahwa mereka harus berdoa dalam waktu yang sangat lama. Dia tidak memberi mereka daftar kata-kata rumit yang harus mereka gunakan. Dia tidak mengatakan bahwa ada waktu terbaik untuk berdoa. Sebaliknya, Yesus memberikan contoh sederhana untuk diikuti oleh teman-temannya, yang juga bisa kita ikuti hari ini. Mari kita baca Alkitab Lukas 11 ayat 2-4. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, apakah kita hanya menghafal kata-kata itu dan mengatakannya berulang-ulang kepada Tuhan? Itu bisa menjadi salah satu cara untuk berdoa. Tapi kita juga bisa kreatif. Kita bisa berbicara dengan Tuhan dengan kata-kata kita sendiri. Kita dapat mengambil ide dalam doa Yesus dan menjadikannya milik kita. Kita bisa menggunakan doa Yesus kapanpun kita mau. Intisari dari cerita kita hari ini adalah berlatihlah berdoa kepada Tuhan. Mari kita uraikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan itu istimewa, Dia luar biasa. Saat kita berdoa, kita harus tahu kepada siapa kita datang untuk berdoa. Kepada Tuhan di surga yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kepada pribadi agung yang sangat berkuasa lebih dari segalanya. Dan Tuhan yang sangat mulia itu adalah Bapa kita. Karena Tuhan Yesus, kita semua dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa yang sangat dekat, yang peduli dan sangat mengasihi kita. Mari kita berhenti dan berpikir tentang betapa menakjubkannya itu. Lalu ada bagian ini, dikuduskanlah namamu. Tuhan itu sempurna, tidak ada yang seperti Dia. Kita harus mendahulukan nama, kerajaan, dan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa doa bukanlah alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Selanjutnya adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Kerajaannya datang ketika kita menunjukkan cinta kepadanya dengan mencintai orang-orang di sekitar kita. Rencana Tuhan adalah agar semua orang dan segalanya menjadi utuh dan sehat. Kita dapat meminta bantuan Tuhan untuk menunjukkan cinta dan kebaikan kepada semua orang yang kita temui
dan menjaga dunia kita dengan baik. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus ingin kita mengatakannya dengan penuh kasih dan kepercayaan. Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik. Dia ingin kita percaya bahwa Dia punya rencana bagus untuk hidup kita. Selanjutnya adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya, kita bisa meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan setiap hari. Bagaimana dengan apa yang kita inginkan? Apakah menurut kalian kita harus berbicara dengan Tuhan tentang itu? Ya, Tuhan peduli tentang kita. Tentu saja, Yesus tidak hanya berbicara tentang roti. Maksudnya, kita bisa meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan setiap hari. Kita juga bisa meminta kepada-Nya hal-hal yang dibutuhkan orang lain. Selanjutnya adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anak-anak, apakah kalian pernah disakiti oleh sesuatu yang dikatakan atau dilakukan seseorang? Atau apakah kalian pernah menyakiti orang lain? Menjelekkan teman di belakangnya, berbohong, menertawakan teman. Salib Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Allah sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena Tuhan Yesus sudah membayar dosa-dosa kita. Dan karena Allah telah mengampuni kita, kita dapat meminta Dia untuk membantu kita mengampuni orang lain. Senang mengetahui bahwa kita bisa meminta pengampunan kepada Tuhan saat kita mengacau. Kita juga dapat meminta Dia untuk membantu kita mengampuni orang lain. Mari kita lihat bagian terakhir dari doa Tuhan Yesus. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa maksudnya pencobaan? Ya, seringkali kita memiliki pilihan untuk mengikuti jalan Tuhan atau tidak mengikuti jalannya. Sangat menggoda untuk menempuh jalan kita sendiri. Bagian doa ini mengajarkan kita meminta pertolongan Tuhan untuk membuat pilihan yang bijak. Kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan untuk membantu kita. Saat kita membutuhkan keberanian untuk menolak hal yang salah, saat kita ingin merasa ingin melakukan sesuatu yang tidak menunjukkan kasih, atau yang kita tahu tidak jujur, benar, atau baik hati. Nah, kita dapat menggunakan ide dari doa Yesus untuk berbicara kepada Tuhan. Kapan saja, di mana saja, tentang apa saja. Ingatlah, Tuhan selalu tersedia bagi kita melalui doa. Yang harus kita lakukan adalah berbicara dengan-Nya, dan Dia ada mendengarkan kita. Kita dapat menggunakan doa ini di rumah untuk berlatih berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Ada sesuatu tentang menyaksikan Yesus berdoa yang membuat murid-murid Tuhan Yesus ingin belajar bagaimana berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Ada sesuatu yang menarik tentang kehidupan doa Tuhan Yesus. Dan cara Dia berdoa menunjukkan sesuatu tentang hubungannya dengan Allah Bapa. Dalam doalah janji-janji menunggu untuk digenapi, datangnya kerajaan-Nya. Yesus tidak pernah mengajar murid-murid-Nya bagaimana berkhotbah, hanya bagaimana berdoa. Mengetahui cara berbicara kepada Tuhan lebih dari cara berbicara kepada manusia. Salah satu kebutuhan terbesar kita yang mungkin tidak kita sadari adalah berdoa dan berdoa lebih lagi. Seperti ayat hafalan kita dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sempurna, baik, dan suci. Terima kasih telah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kami.
dan menjadi teladan bagi kami dalam cara hidup dan cara berbicara denganmu. Bantu kami meluangkan waktu minggu ini untuk berbicara dengan engkau setiap hari, untuk memberitahu engkau betapa menakjubkannya engkau, untuk meminta bantuan, pengampunan, dan kekuatanmu. Bantu kami untuk berbicara dengan engkau tentang apa yang terjadi dalam hidup kami, dan bagaimana kami dapat menunjukkan kasihmu kepada dunia. Kami mengasihimu dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.